kita lakukan proses pemindahan gupi remaja atau tanggung ke tempat yang lebih besar ya. Ini gupi tanggung atau remaja, dan ini indukannya, bukan gupi, indukan gupinya. Ya, mereka sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Langsung aja ya. Kita ganti ya, enggak usah pakai lama. Langsung aja. Pelan-pelan saja, ya pasti. Selesai ya, dan ya, misi komplit. Kita lanjutkan untuk pengulasan akuarium. Kita ganti airnya maksimal 25% ya, biar para kupi tetap sehat dan tetap kuat ya. Ya, kita sedoti kotorannya ya, sedoti ya, supaya bersih lah ya, pakai selang ini sedikit, suaranya sedikit pelan ya teman-teman ya, sedikit berbisik ya. Nampakkan setelah airnya kita kuras ya teman-teman ya, hidupannya kotorannya kita sedot, hidupannya seperti ini bagus ya. Cuma nanti ini kotorannya menempel di kaca-kaca di bagian dalam ini. Ya, besok-besok baca bagian dalam perlu kita gosok ini teman-teman, kita gosok pakai kain atau pakai tisu ini ya. Aduh, ini ada nempel kotorannya ini di kaca-kaca ini, dinding-dinding kaca, jadi ini kelihatan buram. Merusak pemandangan ya. Ya, kapan-kapan kita kuras airnya sampai habis dan kita bersihkan kacanya ya. Ya, ini adegan penambahan air ya, kita lakukan secara manual ya, jadi sekali lah. Nah, ini akuariumnya tidak ada filternya, detik sehari sekali kita kasih air bersih untuk mereka, makan, minum, mandi, bernafas. Penambahan oksigen ya.
Sekalian kita lanjut pemberian pakan, kita pakai yang merek Thunder, kita pakai pelet, pelet saja cukup. Proses pemberian makan selesai.